Halo guys, balik lagi bersama gue di Video Growthopia. Dan guys, pada hari ini gue akan memakai char kedua gue, yaitu Motosol guys. Dan sekarang di world kita udah mencapai hashtag 3 sosial ya guys. Dan gue akan berterima kasih kepada kalian yang udah rating world kita 5. Dan kalau misalnya kita mencapai rating 1 sosial, itu bakalan nice banget ya guys. Dan ya, terima kasih guys kepada kalian semua yang udah bantu nge-rate world gua. Dan okay, pada hari ini gua akan mensugestikan atau menyarankan kalian untuk mendapatkan profit dari cara yang gua sering lakukan ya guys, di tiap bulan guys. Jadi kalau kalian tahu, tiap bulan itu kan ada keluar item of the month. Dan item of the month sekarang kan ini Wheel of the Wild ya guys, yang kemarin keluar. Dan pas keluarnya itu kemarin gua habisin entah berapa gems gua beli, terus gua jual langsung. Dan ya, harganya masih sangat tinggi guys. Tapi kalau kalian jualnya tunggu lama guys, nanti harganya itu bakalan menurun ya guys. Jadi gua rasa kalau kalian mau buat profit itu gampang, caranya itu farming terus. Nanti kalau udah keluar item of the month terbaru guys, kalian langsung beli guys. Udah beli, kalian langsung jual guys dengan harga tertinggi guys. Tapi itu tips dan trik pertama guys. Nantinya gua akan kasih kalian tahu cara mendapatkan warlocks dengan cara AFK doang, tapi ada syaratnya guys. Jadi kita lanjut dulu dengan item of the month ini. Jadi nanti April ini kan sekarang udah tanggal berapa? Udah tanggal 29 guys pada saat gua recording sekarang. Dan pada tanggal April, tanggal 1 April mungkin nanti akan keluar item of the month baru ya guys. Dan kalau kalian udah nonton video gua sebelumnya, item of the month terbaru nanti bakalan seperti weather mesin terbaru ya guys. Ya itu ada volcano-volcanonya, nanti juga ada kayak apalah guys, kayak dia berpindah-pindah waktu gitu guys. Jadi itu guys, buat pertama kalian kalau bisa langsung beli item of the month-nya, jangan tunggu lagi guys, beli habis itu kalian jual guys, nanti bakalan profit ya guys. Oke, kita lanjut aja ke topik kedua, yaitu guys, yaitu pada saat komet guys. Pada saat komet itu, waduh, gampang sekali guys kita cari warlocks guys. Kenapa guys? Karena di pas komet itu, kalau kalian pergi ke world yang rame, kita misalkan ya nih, kita pergi ke world, kita tes world honor lah, kita tes honor guys, honor. Bentar, honors atau honors sih? Oke, honor, hunters guys, hunters. Atau enggak, kalian bisa ke, ini hunters. Gua biasanya pergi ke world yang seperti begini. Kenapa guys, kenapa? Karena nanti spawn comet dustnya bakalan random ya guys. Dan kalian bisa tunggu di satu tempat, atau kalian bisa buka char lain, atau kalian ajak teman-teman kalian ke world ini. Nanti kalian langsung tunggu, misalnya nanti teman kalian tunggu di bagian ini, nanti kalian tunggu di bagian atasnya guys, nanti teman kalian yang satunya lagi mungkin bisa lari-lari atau cari-cari guys. Tapi ya guys, pada saat comet, night of comet itu nanti bakalan turun ini comet ya guys. Dan comet itu bisa dipakai untuk membuat xenonite. Dan kalau misalnya kalian udah mendapatkan 200 ini comet dust, mungkin kalian bisa buat star seed ya kalau nggak salah guys. Star seed itu dijual sekitar 7-8 warlocks, jadi worth it banget guys. Jadi guys, kalau misalnya kalian tetap AFK terus nunggu comet dust ini, nanti kalian bisa dapat 2-3 per warlocks dalam 5-10 menit guys. Jadi kalau buat kalian yang baru main itu, dan seperti gua yang baru mulai growthorials kemarin itu guys, kan sangat butuh sekali ya guys kalau yang namanya warlocks itu. Jadi kita buat trik ini sangat mantap guys. Menurut gua sih sangat oke ya guys. Ini the best trick lah guys kalau menurut gua. Tapi guys, tapi Night of Comet itu guys hanya berlaku di tanggal 28 guys, yaitu kemarin malam guys. Jadi kemarin malam itu gua record item of the month terbaru, sama gua record growthorials ya guys. Jadi gua gak sempat lagi nge-record the Night of Comet dustnya itu. Jadi gua minta maaf guys. Jadi kalau kalian mau ikutin cara gua itu, pas waktunya itu kalian tunggu aja sampai bulan depan. Kalian siap-siap dulu, ajak temen kalian tanggal 28. Jangan lupa guys, 28 guys, 28 khusus 28 di tiap bulan guys. Nanti ada Night of Comet. Jadi
yang gua sarani wall-nya World Honor seperti ini karena luas guys. Kalau wall yang kecil-kecil itu nanti banyak yang rebutan comet dust-nya, itu kalian jadi pusing ya guys. Jadi gua saranin pergi ke tempat wall yang seperti ini, atau guys, wall kalian itu memang udah rame, kalian ke wall kalian aja, kalian bisa BC sama temen kalian misalnya 5 atau 6 atau 10, kalian ajalah kelas temen-temen di kelas kalian atau temen-temen yang di sekolah kalian itu atau gimana lah ya guys, kalian ajak ke wall kalian, nanti kalian bagi-bagi comet dust-nya. Nah, kalian di ujung sana, ujung kiri kanan, ujung kiri atas, ujung kanan bawah, gini-gini. Jadi guys, kalau misalnya kalian udah dapat banyak guys, kalian lebih, gua rasa ini nih comet dust-nya 4-6 WL. Tapi nanti pas night of the comet dust, night of the comet itu nanti bakalan harganya 10-15 per warlocks. Jadi kalian tenang aja. Dan start seat, waduh, rupanya bukan 8 WL guys, 48 WL guys. Gila ini guys. Oke, yang gua rasa comet dust itu kalau 200 diteken jadi antimatter ya. Kalau nggak salah Starseed sih, tapi yang gua rasa, aduh, gua nggak tahu guys, tapi ini ya guys, barang-barang cometnya itu, tapi ya gua rasa sih ini yang paling menguntungkan, kalian bisa dapat beberapa warlocks dalam waktu yang sangat singkat guys. Jadi itu aja dua tips dan trik buat kalian untuk hari ini. Gua akan balik ke World Lane War lagi. Yang lucunya banyak orang yang datang ke world gua tapi mereka nggak tahu kalau ini Motosol ini akun gua guys. Jadi lucu aja gitu guys. Oke, kita lihat dulu. Ini ada orang lagi main Legendary Casino. Dia nggak tahu ini gua Land War. Jadi ya itu mantap banget. Jadi itu aja guys buat video kali ini. Gua harap kalian suka guys. Kalau kalian suka dan setuju dengan tips dan trik gua, jangan lupa di like guys. Kalau kalian punya trik untuk cepat kaya, wah, boleh sharekan di bawah guys. Nanti kalau misalnya cocok, gua bakalan buat videonya buat kalian. Jadi ya guys, that's it for today. I hope you guys enjoy this video, and I'll see you guys in the next Grotopia video.